Yang berhormat Dr. Jennifer dan Simbang Timbalan Menteri Pelajaran dan Inovasi di Sabah. Yang berhormat Senator Adik dan Simbang. Yang berhormat Tuan Siambun. Yang berhormat Datuk Lorito Setiausahagun Parti Warisan di Sabah. Yang berhormat John dan juga Polisi Penganjur. You can sit down, they don't worry, you don't have to stand by my behind. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Kopi Bosian, Ketua Adan, thank you for coming. Selamat malam, utama sekali saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Jennifer Simbang yang sudah mengundang saya pada malam ini, dan saya juga menerima telefon petang tadi daripada rakan saya yang berhormat Dato' Daryl Liking. Ini dia pergi ketua bahagian di sini. Ini uncle dia. He told me up in the afternoon, he said, I'm sorry sir, I won't be around. Because he had to represent the Prime Minister. Prime Minister is in Dubai. So dia ada untuk mewakili Perdana Menteri, ada satu acara yang dia perlu resmikan. Dan sepatutnya dia ada bersama-sama kita pada malam ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham dan tahu. Dan saya juga rasa gembira malam ini bukan hanya ramai, bahkan juga kita nampak lampu-lampu berkelipan. Banyak yang hadir sini, universiti pun saya nampak ada sini. Dan it is indeed a very merry day, merry evening, he said, because this is indeed in conjunction with Christmas, which is not far away. So I think it is indeed very important for us to have event like this. Acara seumpama ini yang boleh kita dapat duduk semeja, kita boleh makan dan minum semeja. Minum boleh, jangan banyak aramai tea, nanti susah. Tapi saya yakin, kita percaya bahawa setiap perayaan yang ada di negara kita, kita anjurkan sama ada di Hari Raya, sama ada Tahun Baru Cina, sama ada di Bali, sama ada Christmas. Selain daripada ianya, saling kita hormat, menghormat antara satu dengan yang lain, kerana ia merupakan satu perayaan yang dekat di jiwa manusia, tentang bangsa dia, tentang agama, tentang budaya. Maka dengan itu, jangan hanya kita mengenalinya, tidak ada erti dia, kalau hanya kita kenal, kalau tidak hormat kepada budaya orang lain. You don't expect to be respected if you don't respect others as well. Kita tidak hormat orang lain, jangan nanti besok kita marah kalau orang tidak hormat sama kita. Maka dengan itu, kehidupan ini, kita lahir di dunia, ada tujuan. Bukan hanya kita lahir di dunia ini semata-mata untuk tidur, untuk makan. Seumpama ikan di lautan, Tuhan cipta ikan di lautan untuk kita makan. Tuhan cipta sayur-sayuran yang ada, termasuk tadi itu saya nampak ada pineapple. Saya ingat ini Donggongon punya, bukan? Nampak ataupun tanam punya. Cukup manis dia. Dan kadang-kadang kita tahu dia berkorban, dia sacrifice daripada hujan dan panas. Walaupun dia tidak boleh bercakap, daun-daun yang ada, pokok-pokok yang ada, yang mencantikkan supaya bila kita nampak bunga itu, warna dia very colorful. Tapi dalam keadaan bila hujan dia basah, bila panas dia kering. But kalau dalam keadaan cuaca baik, it's very beautiful. Bila saya nampak di mana-mana tempat, so many places, it's very colorful, full of flowers. Dan mereka ini kita nampak ada musim dia, dia subur, ada musim dia, dia kering. But can you imagine, these are God creations that make our life happier.
Kalau ada bunga apa itu orikoli, not carnation, and the red, dia bagi dengan dia hantar sama bini dia macam si Ben. Dia selalu hantar bunga sama si Jennifer to show that dia sayang dia punya bini dia. Yeah. So itu artinya, you can imagine, Tuhan cipta ini semata-mata untuk boleh merapatkan hubungan manusia. Kita makan ikan, kita sehat. Kita makan ayam, kita sehat. Kita makan daging, kita sehat. But can you imagine binatang ini juga berkorban untuk kita hidup? Jadi kita hidup di dunia ini, kita kena berkorban. Jangan kita tidak berkorban. When the people voted you in to be in the government, that is for you to serve the people. Don't serve yourself. This is very important. It's a very meaningful. When you are in power, don't abuse the power. But make use of the power, make the people happy. Bagi senang hati, jangan kasih susah orang. Bukan kita jadi kerajaan. Kerajaan mengubah undang-undang, kita merancang pembangunan. Bukan untuk pemimpin mau bangun. Kita bangun negeri kita supaya rakyat kita juga dapat manfaat. Tidak ada artinya kita ada rumah besar tapi rakyat kita susah. Rakyat kita miskin, papa-papa. Saya baru cerita daripada pagi, I tell Petronas ada meeting dengan saya. Bila Petronas bagi taklimat petang tadi, dia kata, oh, Sabah is a very rich state. Kita kaya. Apa arti dia Sabah kaya dengan sumber yang ada? Kaya dengan minyak, kaya dengan gas, kaya dengan kayu balak, kaya dengan biji timah, kaya dengan kelapa sawit. Arti dia the richest state, kaya negeri tapi rakyat miskin. Macam mana ini negeri boleh kaya tapi rakyat dia miskin? Patut kalau negeri yang kaya, rakyat dia juga kaya. Ini tidak. Kita kaya tapi rakyat miskin. Saya pergi Lompas ya, saya pergi Tongon, saya pergi kampung-kampung, pergi Kunak, kawasan yang terpencil, saya pergi apa nama Banggi di Kudat. Rakyat masih miskin. Ada yang rumah dia cukup daif. Kadang-kadang ada yang orang kampung yang tidak cukup makan. Kita makan banyak. Hari ini saya dihidang dengan jagung. Ada orang tidak ada pun makan jagung. Pasal apa dia tidak ada duit mau makan? Sometimes as a leader of the state, I feel guilty. That's why, kadang-kadang saya pergi pejabat, saya tidak ada pejabat saya tidak pakai itu atas-atas bangunan itu. Padahal bangunan itu cukup mahal. Tapi saya pakai bangunan kecil sejak pejabat saya. Pasal apa? Saya tahu. I cannot exercise my role. Saya didekatkan dengan kemewahan yang ada. Kalau kita didekatkan dengan kemewahan yang ada, kita tidak tahu orang miskin macam mana susah dia. You can never know the hardship of the people. Untuk kita saja yang rasanya kebaikan. Maka dengan itu, saya selalu keluar kampung. Besok saya di kampung. Saya lawat orang banjir. Kenapa orang kena banjir? Minta pertolongan. Kemarin dulu saya pergi tahu rumah dia kebakaran. Saya juga pergi sana. Lepas itu di Kundasang, putus jalan. Saya beritahu Datuk Peter, you must make sure that this government can repair the road. Don't repair the road another one year. I want that road put to use. Sudah siap jalan itu. Untuk orang putus tidak boleh berjalan. Untuk membolehkan supaya orang-orang kampung boleh jalan, boleh tempat kita apa nama mengatasi masalah orang-orang kampung, sayur dia, jualan dia. Saya pergi kampung Menteri Luar Bandar di Kedamaian, di kampung Wali Kolen, mana bodyguard saya, dia tahu ini. Ha? Ialah kampung dia Kedamaian. Ya, Kedamaian saya tahu, tapi ada satu kampung. Bila saya pergi kampung sana, Kiau. Kampung Kiau. Saya pergi kampung Kiau di sana. Bila saya buat kampung Kiau, saya timu itu wanita semua, dia tanam nenas. Dia buat jam, dia bagi fresh nenas di situ. Lepas itu, bila saya timu orang kampung,
susah dia mau turun bukit, naik bukit, mau jual dia punya jet, dia jual dia punya nenas. Pasal apa? Dia tidak ada kendaraan. Saya beli satu kereta, lori untuk mereka, antar ini nenas, jual pergi pasar mereka. Kita beli kereta untuk rakyat kita. Jangan beli kereta untuk kita mau makan angin sana sini. That is the role of the government of the day. That is why the last election, bila saya bagi tahu, in God we trust. In world, in God we trust, change we must. Kita kena berubah. Tapi jangan hanya di media. Perbuatan kita, perlaksanaan kita kena ubah. Pastikan supaya perubahan di negeri Sabah ini, kita nak pastikan. Saya haramkan kayu balak diekspor ke Jepun, diekspor ke China, diekspor ke Hong Kong. Pasal apa? Saya tidak mau saya kaya raya oleh kena kayu balak. Saya boleh ekspor, tapi orang kampung, orang Pinampang tidak tahu berapa bilion kayu balak saya hantar pergi Hong Kong, pergi Jepun, pergi China semuanya. Tapi bila saya pergi tahu, baru saya balik dari Jepun, saya cerita dengan orang Jepun, orang Jepun tanya, Chief Minister, we having problem, we don't have enough logs, our furniture industry is affected. Saya beritahu dengan orang Jepun, don't worry, I give you guarantee that you, I will supply you ample logs, you name it, red saraya, tropical woods yang ada, rambut wood yang ada, acacia, eucalyptus yang ada, saya bagi. Tapi saya tidak mau hantar pergi Jepun. Kau buka kau punya kilang di Sabah, kasih kerja orang Sabah, saya mau supaya kita ada kerja, ada duit. Buat apa kita mau bagi BRIN? Kita tunggu BRIN satu tahun tiga kali. BRIN ini sudah lama diperkenalkan oleh Layram Tu Mustafa, saham Sabah. Bagi BRIN, bagi bantuan, it's not sustainable. Tapi saya tidak bagi BRIN, saya cari kerja dan kita bagi kerja dengan orang-orang kita. Bila orang ada kerja, dia tidak perlu tunggu duit tiga kali satu tahun. Bila dia ada kerja, bulan-bulan dia ada duit gaji dia. Bayangkan, saya lancarkan satu McDonald di Sempurna. Bila saya lancarkan McDonald, 100 orang dapat kerja, budak-budak. Bila dia dapat surat kerja dari McDonald, dia bawa surat itu, saya boleh bayangkan. Dia cerita dengan bapak dia, dia cerita dengan mama dia, Pak, Pak, saya sudah ada kerja ini. Saya kerja di McDonald. Pakai baju hitam, bukan baju merah, tidak ada Santa Claus macam cerita ini, Pak. Tapi dia jual ayam, dia jual nugget, dia jual filet fish, French fries yang ada. Can you imagine? Kalau kita bagi bantuan rakyat kita dengan ada kerja dia, besok dia bawa itu surat, dia cerita sama mama dia, dia cerita sama bapa dia, dia cerita di beradik dia, the happiness you create by you creating job to the people on the ground. Benuness. Dengan itu saya tidak berhenti pergi Jepun, pergi China, tarik pelabur untuk pastikan mereka melabur. Saya tarik pelabur, saya beritahu dengan Datu Tan Sri Sikelau, Hapsing, kawan lama saya, buat pelaburan. Dia beritahu dengan saya, dia mau buat hotel. Ini tanah, dia punya tanah. Ini duit, dia punya duit. Tapi dia tunggu kelulusan 12 tahun mau buat hotel. My God, nasibnya. So long a period mau tunggu ini kelulusan. Saya beritahu, so long as you submit, saya beritahu dengan Presiden Majlis Perbendaharaan, you get your approval. Saya bagi approval untuk buat hotel ini, satu hari kelulusan saya bagi. Dia tunggu 12 tahun. Sekarang ini sudah berjalan. Dia belanja 300 juta. Besok ini hotel sedia. Dia akan bagi 400 orang anak-anak kita bekerja di hotel itu. Jadi pelayan, jadi housekeeper, jadi tukang masak, jadi driver, macam-macam. So these are the things that we need to realize. Ini yang saya beritahu, kita kena change the way we, how we govern and run the state. I've been entrusted to become the chief minister, but to govern the state, it is not my purpose to become the chief minister, to enrich myself. I want to enrich Sabah dan sudah berlalu. Kita tidak mau negeri ini yang kaya raya, tapi prasarana tidak ada. Di Pinampang ini kadang-kadang tidak ada air ini.
jalan pun tidak baik. Tapi negeri kaya, kemana duit ini? Pergi Hong Kong, pergi Switzerland. Why should we do that? Buat apa? Ini masa dia kita ubah. Pasal itu saya haramkan ekspor kayu balak. 2 tahun tidak ada kerajaan di negeri Sabah yang telah mengharamkan ekspor kayu balak kecuali kita pada zaman ini. Never any other government. Dahulu Tan Sri Parin sekejap saja 1 tahun. Lepas itu lifted. When I took over, now sampai 2 tahun. Saya tahu keadaan dia. Bukan hanya ekspor kayu balak, lesen judi pun saya haramkan. Slot machine. Saya tahu. Pasal dia saya nampak, saya lawat kadang-kadang pergi main golf. Golf course yang ada. Bukan main golf, dia main itu barang. Saya pergi hotel, itu barang juga. Bukan tidak boleh, boleh. Itu air pun dia setuju. Bukan tidak boleh, tapi saya tahu kadang-kadang orang cakap, "Tapi why should you ban 20 million revenue you forgo?" You forgo the 20 million. Tapi saya bagi tahu kerugian anak-anak kita, ada ibu bapa bercerai. Ada anak yang tidak cukup makan, tidak baju, tidak ada buku. Pasal mungkin bapa dia main itu barang. Jadi bila dia main, you spoil the social life yang ada. Dan keadaan ini kita tidak boleh buat perbandingan. Oh Datuk Seri, kalau kau haramkan ini nanti main internet, lesen judi OCPD pun tahu, kadang-kadang banyak dia. Tapi saya beritahu, this is an illegal activities. Don't tell me to justify that. Saya gunakan yang perbuatan yang tidak baik untuk kasih halal perbuatan yang tidak baik. You cannot legalize the illegal thing. Kerana it will destroy society. Saya tidak pernah di dunia ini banyak berlaku keadaan manusia yang porak-peranda oleh sosial. Dan saya berharap sungguh keadaan ini bila kita ada buat beberapa ketetapan bukan untuk kepentingan. Saya tahu I have to forgo, but gone are the days we change the lifestyle. Undang-undang yang kita lakukan bukan tujuan kita untuk membinasa manusia, menghukum manusia. It is shaping the culture supaya manusia kita, kehidupan dia kita dapat bentuk sebaik mungkin, supaya perjalanan kehidupan mereka jauh lebih baik di masa-masa akan datang. Sabah mempunyai resipi sebagai sebuah negeri yang industrialized. Mustahil tidak boleh industrialized. Tadi pagi saya beritahu dengan Presiden Petronas, kau stop itu ekspor ini 5 juta skap gas ke Sarawak. Saya mau ini gas, bangunkan gas ini di Sipitang. Bangunkan gas ini di Langkawi. Pasal apa? Saya ini gas datang daripada kita, bukan datang daripada tempat lain. Kenapa lah tempat lain boleh manfaat? And this is what we intend to do, to make sure that kita kerjasama. Dan saya mandi ini saya akan mesyuarat dengan Tun Mahathir Mohamad. Banyak kita lakukan. Kita mesyuarat tentang MS63. I'm thankful to the Prime Minister. Pasal banyak benda yang kita telah lakukan. Saya minta dengan dia, Tun, kita kalau boleh ini saya minta supaya SESB saya mau ambil alih negeri Sabah. Kita akan serahkan balik dan we have to manage electric di Sabah ini. Nampak itu. Tun Mahathir bagi terusan. Dia putuskan di kabinet. Saya tadi baru saja mesyuarat dengan Yobihin, Menteri Tenaga, dan kita susun aku dengan baik bagaimana menyelesaikan. Pasal saya tidak mau nanti saya bila berjumpa dengan pelabur, pelabur datang, ini gas, ini elektrik ada tak? Ada. Tapi kadang-kadang harga dia berapa? Tinggi harga dia. Lepas itu sudahlah ada, tapi tinggi harga. Lepas itu kadang-kadang padam-padam dia. Orang bilang not sustainable. Blackout ada, supply is not sustainable. Banyak masalah yang kita hadapi. Bila saya wujudkan Kementerian Pelajaran, bukan saya mau ambil alih peranan Kementerian Pelajaran Pusat, tidak. I want to compliment. Saya nak facilitate supaya pastikan sistem pendidikan negeri Sabah dapat kita tingkatkan. Pasal bila Menteri Pelajaran daripada pusat datang, dia cuma datang pergi Kota Kinabalu. Dia tidak pergi Long Pasir, dia tidak pergi Tongol, dia tidak pergi kampung-kampung, dia tidak tahu ada sekolah, tidak ada sekolah. Itu sekolah semua pakai papan, bukan pakai simen. Ini yang saya ingatkan. Ini yang kita mau ubah. Pasal saya minta Dr. Yusuf, you go down there.
dia tiba, you go to the ground, look into the area, sekolah, saya pergi lompas ya, saya pergi tongon. Bersekali dengan Tan Sri Richard Melanjun. Sekolah di situ, bila saya nampak, tidak ada budak-budak sempit tempat tidur dia. Katil dia tidak. I told him, I said, we give that 100,000 plus to make sure tempat tidur budak-budak di sini dapat kita sediakan. Di lompas ya, saya sediakan untuk bukan hanya tandas dia. Dia punya bilik guru dia pun tidak ada. Bayangkan, ini sudah berapa tahun kita merdeka ini. Masalah yang kita hadapi. Jadi kita kena pastikan supaya rancangan perubahan yang kita lakukan bukan hanya kita cakap, we must set up the structure. Kementerian Pelajaran kita sediakan, must play the role. Kementerian Undang-Undang, si Jenny. Dan anak negeri, pasal kita bimbang tentang kedudukan anak negeri kita. Undang-undang dia. Macam mana kita tidak hormat ya perundangan yang ada. Contoh, baru-baru ini dalam undang-undang, bila pusat beritahu mau kasih kahwin mesti 18 tahun. Tapi orang pedalaman dia sudah kahwin 15 tahun, 16 tahun. Saya beritahu pasal di pedalaman orang sudah mau antar anak pergi sekolah tidak boleh, tidak ada duit mau antar anak sekolah. Jadi ada nampak anak dia, dia kasih kahwin dia punya anak. Jadi kalau kita tidak haramkan, kalau kita haramkan anak itu anak kena penal code. Itu yang beritahu perundangan kita setuju naikkan 18 tahun, tapi di peringkat negeri Sabah mesti ada klausa dia untuk membolehkan supaya mahkamah anak negeri boleh ada kuasa membolehkan atas kes-kes tertentu budak ini boleh kahwin. Pasal saya tahu di pedalaman ada yang sudah kahwin 17 tahun budak-budak kita, pasal dia tidak sekolah, sudah tidak ada duit bapa dia kasih sekolah. So these are the things. Pasal sistem perubahan budaya tidak sama di negeri-negeri di negara kita. We have to be daring enough to fail. Change we can do, but there must be some content coming from the culture, the system, environment di peringkat negeri Sabah ini. Dan ini yang kita perjuangkan, ini yang kita usahakan. Kadang-kadang kita tahu bahawa kerjanya bukan mudah, tapi saya yakin kita akan dapat laksanakan dengan baik. Termasuklah, ya, keadaan Petronas yang ada. Saya beritahu dengan Tun Mahathir waktu dulu saya minta supaya 20% royalty minyak, pasal kita pilihan daya kempen-kempen we must have the 20% royalty increase yang ada. Tapi saya yakin saya akan jumpa dengan beliau, kalaupun tidak dapat mesti ada duitnya. Peratusan tidak dapat, the money must be there, and we need the money for Sabah because the oil and gas come from the state of Sabah. Ini yang penting kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang dihormati, jangan kita gaduh-gaduh dengan federal. It's no use. Saya tidak mau gunakan sebagai satu political issue, teriak sana, teriak sini. In my doing things, tidak cakap banyak, kita kerja banyak. Ini yang penting. Kalau kita cakap banyak sangat, macam pembangkang cakap lah, itulah, PTI lah, inilah. They haven't done anything when they were in the government. Christmas. Berapa kerajaan? PBS pun sudah jadi kerajaan. Berjaya pun sudah jadi kerajaan. Only under this government we change. Kita tambah 2 hari cuti Christmas yang ada. Ini yang kita harap, perubahan-perubahan yang dilakukan ini untuk memastikan supaya environment yang ada ini akan berubah, untuk pastikan keadaan-keadaan di negara di negeri Sabah ini akan dapat kita tempel. Malahan, bukan hanya daripada perayaan yang ada. Saya nyatakan, kalau agama lain boleh merayakan dengan jangka masa ada berapa hari, takkanlah kita tidak boleh bagi dengan masyarakat Kristian. Kristian pun banyak juga di Sabah ini. Yang mengundi saya pilihan raya lalu pun ada juga orang Kristian. Mustahil saya punya calon si Jennifer ini boleh menang kalau orang Kristian tidak undi sama dia. Kalau dia tidak menang, semana-mana saya boleh jadi ketua menteri. So jangan hanya nanti masa pilihan raya, tolonglah undilah saya. Tapi bila sampai pilihan raya, kita merayu-rayu sama orang Kristian, tolonglah undi saya. Tapi bila sudah kita jadi kerajaan, orang ini kita lupa. Bukan berarti bila saya tolong orang Kristian, saya tidak Islam. Saya masih Islam. Haji Shafie Apdal, imam yang paling abdal.
dari sempurna. Walaupun selalu kena lanun, tapi tidak sempurna, lanun pun ada. Saya dituduh PTI. Kampung saya selalu kena lanun. Orang saya mati. One of my uncle, dan terus sekali ini punya bapak, sampai sekarang kita tidak tahu sudah meninggal dunia. Beberapa tahun kena lanun. Can you tell me that I support all these activities illegal? My goodness, they fabricate stories. Saya dikatakan PTI. The graveyard of my great-grandfather, not my grandfather, his father, my great-grandfather, dia punya graveyard is in Sempurna. Bukan saya ini pendatang tanpa izin di Sabah. Kadang-kadang politik itu berat. PSS jadi big issue, cerita sana cerita sini. Yang kita lakukan ialah memastikan supaya kita bantu, bukan tidak bantu. Contohnya dari segi pengurusan, kita kenal-kenal pasti di mana mereka berada. Saya yakin bila perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan, banyak orang Indonesia oleh kena pembangunan di situ membangun, mereka akan balik ke negara mereka. Pasal sana banyak pembangunan, banyak peluang pekerjaan. Masa itu kita tidak ada cukup pekerja yang ada. Di ladang sekarang harga kelapa sawit sudah naik RM2,750 satu tan. Sudah naik dia punya harga. Bila naik harga dia, orang mau ambil itu buah. Orang Pinampang tidak mau ambil buah. Jadi apa? Dia mau sejadi pasar-pasar jual sini malam-malam. Dia tidak mau pergi ke Ningau, mau ambil itu buah. Dia tidak mau pergi Ladatu, dia mau pergi Tawau. Jadi siapa yang mau ambil buah? We need workers. Tapi we have to regulate these workers. Di mana mereka berada? Dan kita nak pastikan supaya, saya sudah cakap dengan duta Filipina, tiga kali saya jumpa. I call him to my office. Work with us. The director of Mindanao Development, dan juga si Paul Reminges. Paul Reminges ini adik kepada Menteri Kewangan Filipina. Dia datang ke pejabat saya beritahu, bantu kita untuk pastikan rakyat Filipina yang ada, kalau dia bukan rakyat Malaysia, kalau dia bukan negeri Sabah, document them, issue the passport to them, they can stay in Sabah. I can produce work permit, but they must hold that passport Filipina untuk membolehkan orang lain pun datang, orang Cina pun datang di Sabah. Takkan kita halau mereka, orang melancong. Ada juga orang Cina yang kerja di Sabah sebagai engineer, berbagai-bagai yang kita bagi kerja kepada mereka. Tapi kita kena regulate mereka. Pasal kita selaku insan manusia, sedang gajah pun yang bukan ada bangsa dia, saya juga gajah, saya jaga juga kehidupan gajah. Rhinos yang satu-satu, saya beritahu dengan Christina, you go to Indonesia, masih dia punya telur, sudah mati kita punya rhinos, dia only one in Sabah, tapi telur dia masih ada, pasal dia tidak ada laki dia, cuma satu saja perempuan di sini, itu pun sudah mati. Saya beritahu, ini the ex, you work it out dengan negara Indonesia, dan kita mau breed that. Ada teknologi baru yang masuk dalam grup rhinos yang betinanya, dan dia akan beranak, itu rhinos Sabah. Dan kita mau supaya ini binatang bukan ada dia punya bangsa, ini gajah bukan ada bangsa dia, ini orang Sabah ini gajah ini, tapi oleh kena dia tidak ada pengenalan, kenapa dia mati di merata tempat ini? We must protect not only human being, but at the same time animals yang ada di negeri kita. Dan ini dalam agama kita, sama ada Islam, sama ada Kristian, kita kena membimbing, membantu, bukan hanya oleh kena mereka manusia. Ikan bantu kita, kita makan. Bayangkan, ya, yang tangkap ikan ini orang Bajau. Jarang orang Kedian ini tangkap ikan ini. Betul lah. Jadi bila ada tangkap, kecuali Datuk Yap di Keningau, Telapia, Empurau, ya. Tapi sebagian besar yang tangkap kita makan. Yang tanam sayur orang dusun, kan, di Ranau, di Keningau, di berbagai tempat. So, mananya kita makan sayur orang dusun tanam, kita makan ikan orang Bajau yang tangkap. Berbagai kaum, dia tidak kira. Saya cerita tadi, yang ajar saya di sekolah guru Cina, yang ajar saya sekolah dalam bahasa Inggris cimbo India, Jafar Morris from Singapore.
tahun 60 di sekolah rendah, government English primary school. Saya boleh dah juga cakap Inggeris pasal saya sekolah rendah, government English primary school masa British. Saya beritahu bila kita belajar pasal yang ajar saya bukan orang Islam, yang ajar saya orang Cina, yang ajar saya orang India. Bukan dia yang mengajar, dia ingat, oh ini orang belajar, buat apa saya mau ajar. Tidak ada dalam pemikiran dia, tidak ada dalam ikatan dia bahwa ini orang Islam, ini orang Kristen, tidak ada. Oleh karena ini manusia yang perlu diajar. Macam si Jennifer, bila dia jadi pensyarah, maka dia kira itu orang dalam kelas itu, bangsa dia, agama dia. But you have to disseminate knowledge. Kita kena ajar manusia sebagai orang yang berilmu untuk menjadi manusia yang ada pengetahuan. Ya? Saya belajar di luar negara. Bila saya belajar di luar negara, yang ajar saya orang putih, orang Kristian. Jadi takkan bila dalam keadaan orang Kristian minta tambahlah cuti satu hari, saya tidak boleh bagi pula. Dengan itu saya beritahu, give them the public holiday di Sabah pada Allah Christian brothers so that they can celebrate, supaya dari Kuala Lumpur boleh terbang balik di KK masa yang panjang, daripada Kota Kinabalu boleh sampai ke Pulsuk Nabawan sana. Kalau kau kasih cuti satu hari setiap, mana lah sampai. Bila sampai, mau balik lagi pergi KK, mau cari kerja. Ada polis, mungkin OCPD Haris tidak bagi kalau satu hari, dua hari cuti, satu hari cuti dia bilang. Nanti tidak ada kawal keselamatan. But with that public holiday, irrespective of who they are, sama ada kerajaan, private sector, saya sudah sign itu decree, saya minta TYT sign. Kemarin lagi, kita sudah bagi tembusan untuk public holiday di Sabah for all, including government as well as private sector yang ada. Bukan setakat itu, bahkan juga seperti saya menyatakan, belanjawan baru-baru ini, biasa 30 juta, dulu kerajaan cuma 20 juta saja bagi dia. Belanjawan baru-baru sedang dengan negeri, saya tingkatkan peruntukan untuk agama Kristian, ya, 43 juta ringgit untuk tahun 2020. Saya bagi pergi Tambunan, saya bagi 1 juta peruntukan untuk buat gereja di Tambunan. We must know, pasal saya pergi tanya, saya orang Islam, bukan ada salah dia untuk saya bagi peruntukan, saya Menteri Kewangan. Ini duit kewangan bukan untuk orang Islam saja. Menteri Kewangan untuk bukan juga orang Islam. Semua rakyat Sabah berhak untuk mendapat duit daripada kerajaan negeri Sabah. Itu haknya. Saya tanya itu Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia. Dia saya jumpa dia suruh bagi ceramah di Kota Kinabalu, bagi ceramah di Papan. Bila saya tanya ini Ustaz Samad, Ustaz, saya ini haji, saya ini Islam, bagaimana ini hukum-hukum dia? Itu hak dia. Sistem demokrasi, you ada, kalau orang minta hak, itu jangan, itu bukan dosa, jangan bimbang. Kena kita boleh bantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. In times of trouble, kalau kita sakit, yang inject kita doktor, ini doktor ada yang bukan Islam, ada juga Islam. Takkanlah kita tidak ingat bila kita sakit masuk hospital yang ubat kita bukan agama kita, bukan seagama. Bila sampai orang minta tolong, kita tidak berbagi. So rest assured, you don't worry, under the current government, change will come by a hope that support can be given to us, yeah? Dan ini yang kita nakkan, dan ini perjalanan dalam kita mengurus kehidupan manusia. Saya yakin bahwa membangun negeri Sabah sudah ada. We have all the resources, you don't worry. Dalam saya mengurus negeri Sabah, dahulu kerajaan negeri ada hutang, banyak hutang, bukan ada surplus. Dua minggu yang lalu baru saya selesaikan hutang. Datuk Musa Aman pinjam 1 bilion when he was Minister of Finance. 1 billion bond kerajaan negeri pinjam, bond one bullet payment. Kita kena bayar mau tidak mau, ini penghujung tahun kena bayar. Kalau tidak bayar, rating kita jatuh. Dan kita punya rating sekarang AAA, boleh raise bond. Jadi saya beritahu, ini duit mana ini?
kita sudah simpan itu SDB bank. Dua minggu lalu saya baru takdir negeri Sabah 1 tahun 8 bulan. Saya simpan duit daripada mula saya jadi kerajaan. Pasal bila saya tengok apa hutang, what is the liabilities. Alhamdulillah, thanks to God, I managed to settle that 1 billion 2 weeks ago. Maknanya kita boleh mampu untuk bayar, tapi kita kena urus dengan baik kewangan. This is not my money. Ini duit rakyat Sabah yang ada. Pasal itu, saya beritahu, jangan ekspor kayu bala. Kalau ada tanah yang ada, bagi dengan Yasa Sabah. Jangan bagi dengan saya. Jangan bagi dengan syarikat-syarikat kayu bala tanah. Stop it. Give it to Yayasan Sabah. The moment Yayasan Sabah kaya, kita boleh hantar anak-anak kita beasiswa belajar dalam negeri, luar negeri yang ada. Under this government, reform we have done. Tahun ini saja saya hantar pegawai-pegawai kerajaan 15 orang pergi United Kingdom, 13 orang pergi Cambridge University. Jangka masa pendek untuk mendedahkan pegawai-pegawai belajar macam mana kita nak belajar sistem pentadbiran negeri Sabah. Akan datang tahun depan saya akan hantar pegawai-pegawai kerajaan ke Canada 3 bulan 6 bulan belajar sistem pentadbiran federal government and state government. Canada cukup baik dan saya mahu supaya mereka belajar dengan baik. Dengan belajar saya tidak mahu gaduh. State and federal, we must not fight, we must not quarrel. Kita kena ada peace, kena ada penyatuan, kena ada kesejahteraan. Kalau tidak, kita tidak boleh membangun negeri kita. Semalam, pagi tadi, keputusan Pilihan Raya United Kingdom, konservatif menang. Bila konservatif menang dengan majoriti 364, Labour Party kalah dengan 200 lebih saja kursi dia. Boris Johnson tidak buat apa. Dia tidak mengambil masa urus kewangan United Kingdom. Tapi bila dia menang dengan majoriti yang tinggi, dia punya pound currency menjunam naik ke atas. Pasal apa? Stability politik dia ada. Bila kestabilan politik ada, pelabur akan datang. Pasal apa dia yakin dengan Sabah? Banyak-banyak negeri di Malaysia, banyak hari ini pelabur datang ke negeri Sabah. Pasal apa? They believe and they trust political stability in Sabah dengan adanya jumlah kursi yang ada. Daripada 60 kursi yang ada, kita ada 52 kursi di bawah kerajaan yang baru. Mananya kita cukup stabil. Walaupun si Musa Amandasi saman saya, tidak habis saman sana, saman sini. Kerja macam-macam dia, trying to disturb, tapi tidak apa, don't worry about it. We can rule the state, we can govern the state in spite of all the obstacle yang ada. Dan saya yakin perkara ini kita boleh atasi dengan baik, dan kita akan tarik pelabur. Bila saya ke Jepun, satu orang Jepun melabur di PYC lah Datuk, 100 juta lebih. Bila saya pergi sana, bukan memorandum, sign agreement, bukan lagi begitu nah. Dia sudah kahwin, pelabur ini sudah kahwin dengan POIC lah Datuk yang ada. Dan ini tujuan kita, untuk pastikan supaya pembangunan yang ada di peringkat negeri Sabah kita laksanakan. Kita ambil lagi, saya beritahu, saya akan ubah pendekatan. Saya tidak mahu JLC gaduh dengan orang-orang kampung. Dewan Undangan Negeri baru-baru ini, 42 ribu hektar tanah saya keluarkan daripada forest reserve. Saya akan bagi geran tanah kepada orang-orang kampung nanti di Tongon, di Beluran. Tahun depan sudah ada geran tanah saya sediakan untuk penduduk-penduduk kampung di merata daerah negeri Sabah. Di Keningau saja geran tanah sudah siap. Saya akan bagi 1,800 geran tanah di Keningau, saya akan bagi tahun depan, termasuk di tempat-tempat lain, ya, bukan hanya di Keningau. Di tempat saya sempurna pun saya bagi garang tanah mana yang berhak untuk membolehkan supaya setiap rakyat yang ada. Tapi saya beritahu, jangan hanya bagi garang tanah, besok dia bagi garang tanah, dijualnya tanah ini, nanti susah dia, mesti ada klausa dia. Saya minta dengan rakan saya Tan Sri Richard Melanjun, bekas ketua hakim, devise a system
letakkan dalam undang-undang tanah, jangan jual ini tanah, dibolehkan jual. Dan kita kena bangun. Saya telah minta dengan yang berhormat Datuk Jun Wong, itu yang the blueprint kita lancarkan. Adakan benih, banyakkan benih, bukan hanya ikannya, bukan hanya sayur-sayurannya, untuk pastikan supaya bila ada geran tanah yang ada, bagi benih untuk tanam, bukan hanya pomelo, bukan hanya dari segi durian, musang king yang ada. Dan ini untuk memulihkan supaya orang kampung akan dapat mendapatkan tanah-tanah mereka. Dan that is how we manage it. Ya? Manusia ini, kalau dia dilahirkan, sama ada doktor ataupun bapa dia sambut. Bila sudah dia besar, kita antar dia pergi sekolah. Maknanya kita bimbing manusia yang ada. Daripada mula dilahirkan sampai dia mati, kita antar dia pergi kubur. Maknanya we have to guide our people untuk maju ke depan, bagi tanah, bagi benih, dan hasil itu kita perlu tempatkan sampai ke pasar. Tidak ada artinya macam tadi di Kiau itu, di Kedamaian, sudah tanam nanas, sudah buat jam, tapi dia punya produk tidak sampai ke bandar. Pasal apa? Tidak ada pengangkutan. That was why I brought them, bagi peruntukan untuk beli bank mereka, supaya mereka dapat jual hasil pendapatan mereka. And this is what we intend to do. Dan saya yakin ini merupakan satu langkah dalam hari Merry Christmas ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat merayakannya dengan baik. You know, Christmas is indeed a memory kepada saya. Masa saya belajar di luar negeri, saya masih teringat masa-masa saya tidak dapat balik ke Sabah. Waktu itu berapa tahun saya belajar, dan saya tahu dia punya jingle-jingle yang ada dalam TV yang ada. Jennifer, it's not only you can sing that jingle, I can also sing that. Pasal saya tengok BBC, saya nampak ITV, ITN di situ. Malam-malam pasal saya sejuk, mau keluar pun masa Christmas itu, bukan main, salji putih, tebal, mau keluar kita menggigil. Jadi itu yang saya, tidak ada cara dia, bila saya on TV, the Christmas jingle comes. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one we used to have before. Itu yang punya jingle itu. Jadi ini yang saya katakan, Christmas is for all. I do hope that you will have a Merry Christmas in 2020. We have a better year. Maka dengan ini, saya ucapkan selamat menyambut Hari Christmas kepada rakan Kristian kita, dan juga selamat tahun baru akan datang. Merry Christmas, Happy New Year to you all. Yeah. Tahun 8 bulan saya jadi Ketua Menteri, kalau ada salah silap saya minta ampun maaf. Saya selaku manusia saja, kadang-kadang ada orang kita yang minta projek saya tidak boleh bagi. Ada mungkin orang yang minta kerja, mungkin saya tidak boleh penuhi. Pasal banyak orang yang minta, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tapi saya tahu ini salah satu dari perkara. It's not easy that I can fulfill everyone's wants. But of course, as a human being, saya katakan, if there's any kind of things that I've done wrong, please. Ya, itu yang saya minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan. I try my level best. My level best as a Sabahan to do my part, to help to develop not only the state, but also the people in the state of Sabah. Jadi kita harap dengan adanya perayaan Merry Christmas pada malam ini, Jennifer, yeah, and also my dear brother, very liking, he couldn't make it. I'm so proud of him. Timbalan saya menjadi timbalan Presiden Parti Warisan. I told him, I said, you know, Darul, I told him, I guide him buat kerja macam ini. Pasal saya 30 tahun di Kuala Lumpur. Dudat, guide that, help to Mahathir, that is important. But I can tell you, he is one of the among the best cabinet that we have from Sabah. Nah, dia proud of this guy, yang kita yakin bahawa ini yang kita dah lakukan supaya kita saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. And the time for us to move forward, let us unite to move and to develop Sabah. Ya, dan kalau kita ada unity among us, I'm quite sure I think kita akan boleh membantu dan kita boleh menjayakan agenda pembangunan di Sabah. Terima kasih banyak Jennifer, atas Adrian, for all the invitation that you have granted me tonight. And may God bless you all. Thank you. Terima kasih.